saya akan membuat bubur kacang hijau. Bahan-bahannya adalah 200 gram kacang hijau yang sudah saya rendam kurang lebihnya 5-6 jam. Kemudian gula pasirnya secukupnya. Kemudian satu bungkus santan instan merek Sasa. Kemudian daun pandannya satu lembar dan sedikit kayu manis. Dan airnya saya menggunakan 1000 ml. Kita masukkan kacang hijau ke dalam air 1000 ml tadi. Kemudian kita tunggu sampai mendidih. Oke, setelah mendidih kita kasih garam sedikit. Kemudian kita masukkan kayu manisnya, daun ini dan pandan. Kemudian kasih gula secukupnya. Dan kita aduk-aduk sebentar. Dan kita diamkan dulu. Dan kita tutup lagi. Tunggu sampai mendidih lagi. Setelah mendidih, kita masukkan santannya. Kita aduk-aduk lagi. Ini kita tunggu sampai empuk ya. Untuk langkah selanjutnya, setelah kita aduk-aduk dan terlihat ini udah teksturnya udah pecah-pecah gini ya, berarti udah agak empuk ya. Ini kita matikan kompornya. Ini tampilannya seperti ini. Cukup mudah bukan? Selamat mencoba. Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.